meet at the very start. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better, now we're picking fights. Halo Sobat Gembel, kembali lagi dengan saya Sunu dan saya Edwin dalam G Channel. Kali ini G Channel berada di Gedung Antonius Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada hari ini sedang berlangsung kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar atau yang disebut LKTD. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang 2 Kaderisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang. Ingin tahu kegiatan selanjutnya, ikutin terus G Channel. Oke. Halo Sobat Gembel, hari ini adalah hari kedua LKTD 2017. Ingin tahu keseruan LKTD 2017 selanjutnya? Ikuti terus G Channel. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. You're bullies.
lagi bersama saya Edwin, dan saya sedang bersama peserta LKTD 2017. Namanya siapa? Yohanes. Yohanes angkatan 2016. Oke. Yohanes dari angkatan 2016. Nah, apa sih alasan kamu untuk ikuti LKTD 2017? LKTD sendiri itu kan latihan dasar kepemimpinan. Jelas saya mengikuti di sini untuk melatih kepemimpinan saya sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Nah, harapannya untuk kedepannya setelah ikuti LKTD itu apa? Jadi sosok pemimpin yang baik, bisa mengatur rekan-rekannya nanti. Terus, saya ingin juga berubah melalui ikut LKTD ini. Jadi tidak sebatas cuma ikut-ikut doang, tapi saya juga ingin berubah gaya kepemimpinan saya. Oke. Nah, tadi kan dari kemarin udah ada sesi-sesi dalam LKTD. Nah, dalam sesi-sesi itu apa yang kamu rasa itu dapat? Banyak sih. Yang pertama kita disuruh do take action. Ada 5 do yang kita diajarin nanti. Terus kita diajarin untuk berinisiatif. Dan masih banyak yang bisa dipetik dari LKTD ini. Ya, terima kasih ya Yohanes atas wawancaranya di hari ini. Terima kasih. Halo Sobat Gembel, kembali lagi bersama saya Edwin. Dan saat ini saya sedang bersama peserta LKTD 2017. Halo, Kak. Namanya siapa, Kak? Yuna. Angkatan 2017. Apa sih, Kak, alasan Kakak ikuti LKTD 2017? Terus harapan kedepannya setelah itu saya ke sini apa? Harapannya ya pastinya itu kamu yakin kuliah psikologi, terus bisa ya bisa lebih memberikan kontribusi juga buat. Kan dari kemarin dari sesi pertama sampai sekarang itu yang berkesan bagi kakak itu apa? Sebenarnya begini sih, kalau yang hari ini tadi obrolan itu benar-benar yang kayak tadinya kami kan selalu kita nggak saling kenal tuh. Kalau yang hari ini tadi kita itu kami adik-adik kelas maupun kakak tingkat tuh nggak yang udah baur banget sih lah. Jadi apa sih? Kak, sekian wawancaranya. Terima kasih banyak, Kak. Sekian wawancara saya bersama Kak Yumna, LKTD 2017. Terima kasih.